Hai guys, yuk kenalan sama ikan-ikan yang ada di sini. Tapi bukan ikan yang ada di depan kalian ini ya. Kira-kira ikan apa? Yang unik dan aneh gitu ya. Yuk kita intip ya. Kayaknya ada di belakang deh. Biasanya ada di sini sih. Oh bukan, bukan. Ya, kita intip sebentar. Ikannya ada di sebelah mana? Biasanya ada di belakang-belakang sini guys. Bukan ini, ini bukan. Kalau ini Nemo ya. Ini tahu kan? Ini namanya purple tank. Purple tank ini size yang X itu harganya 4 jutaan ada di sini. Kalau mau siap kirim lah ya. Tapi bukan ini, bukan, bukan, bukan. Tapi kita mencari ikan yang unik dan aneh ya. Waduh, nggak ada ya, di mana ya? Sebentar ya guys ya, sabar ya, sabar ya. Wah, itu. Apakah kamu melihatnya? Sesuatu yang panjang bergerak bergerak seperti daun gitu. Apakah kamu melihatnya? Coba aku flash ya, flashnya aku nyalakan. Wih, sorry guys, nggak kelihatan guys. Nah, apakah kamu melihat itu? Apakah kelihatan? Itulah guys, yang gerak-gerak itu. Wih, dia lari guys ya. Yuk kita lihat lagi ya. Namanya apa? Kira-kira tahu nggak? Mana dari ya? Tadi di sini. Oh, bukan, kalau di sini nggak mungkin ya, guys ya. Ini namanya apa? Ada yang tahu? Adakah yang tahu? Ya, benar. Namanya adalah anemon. Ya. Bukan, guys, bukan, guys. Biasanya dia itu suka ngumpet-ngumpet gitu loh, guys, di belakang-belakang gini, guys. Mana ya? Nah, ini. Nih, ada yang tahu nggak? Namanya adalah, nah, itu ya. Sorry ya, flashnya agak ganggu sih. Nah, itu ikannya. Nah itu ya, tahu enggak namanya apa? Iya benar, namanya adalah ikan buaya bajulan ya, bajulan tuh. Kalau makannya kira-kira tahu enggak makan apa itu? Dia makannya makan plankton ya guys ya. Kalau melet ini susah banget, aku nggak pernah lihat ikan ini dan kawan-kawannya itu makan melet gitu lah. Oh, kan dia itu suka ngumpet guys. Ikannya jenis malu pemalu ya, malu-malu ikannya. Kayaknya ada dua deh di sini. Yang satunya warnanya agak keputih-putihan gitu loh. Kita lihat lagi ya. Biasanya memang suka ngumpet-ngumpet dia. Kalau ke depan sini nggak mungkin ya, karena dia itu sukanya ngumpet di belakang. Coba kita lihat ke belakang ya. Oh, mana. Tadi aku melihat yang bergerak-gerak itu ya. Di belakang manakah dia? Adakah yang tahu di mana? Tanyakan pada peta. Biasanya suka ngumpet di sini loh guys. Wah nggak ada ya. Kira-kira kalian punya enggak ikan jenis kayak gitu? Dia itu ikan yang unik. Kalau berenang itu kayak jempalik gitu ya, balik gitu. Ikannya kayak kebalik gitu guys. Sorry ya, ini agak-agak pilek, aku agak flu. Biasanya ngumpet di Zawaja sini juga bisa dia ngumpet. Nggak kelihatan ya. Ini pas aku rekam kok malu-malu ya. Apakah ini? Bukan, ini adalah kelomang. Betul. Mana ya ikan buayanya tadi? Tapi ini bukan kerapu buaya ya. Kalau kerapu buaya itu beda lagi. Kalau kerapu buaya itu predator ya. Kalau ini bukan predator, dia itu ikan yang ramah banget. Tapi dia sangat pemalu ya. Wah itu, dia itu ada di sini ternyata, ngumpet di sini. Adakah yang punya ikan ini juga? Mudah nggak sih perawatannya? Karena di sini nggak pernah kasih makan, tapi dia itu nyari makan sendiri. Coba kalian spill ya, jawab di kolom komentar kalau misalkan punya ikan jenis ini. Oke, cukup sekian ya kenalan dengan ikan-ikan yang ada di displaynya Banyumili. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan di-share ya. Nanti aku akan berbagi info lagi untuk tips dan trik akrom melaut.